Halo guys, welcome back. Kali ini kami akan menunjukkan kalian 10 hewan paling langka yang tersisa di dunia. Langsung saja ya guys, check this out. Number 10. Kabar tentang monyet Fanzolini Saki yang sudah lama tidak terlihat, yaitu sejak lebih dari 80 tahun lalu, kini menampakkan dirinya di pedalaman hutan Amazon. Fanzolini pertama kali ditemukan oleh naturalis Ekuador, yaitu Alfonso Olalla, pada tahun 1936 silam. Sejak tahun itu, Fanzolini Saki dinyatakan punah karena perburuan dan penyusutan habitat akibat alih fungsi hutan menjadi kawasan urban. Number 9. Spesies ini adalah salah satu kura-kura darat yang paling langka di dunia. Ya, kura-kura ini bernama Angonaka yang juga dikenal dengan nama bajak. Kura-kura ini banyak dicari karena memiliki cangkang khas berwarna emas dan hitam. Harganya pun sangat tinggi di pasar gelap internasional. Saat ini, populasi kura-kura Angonaka diketahui hanya sekitar 200 ekor saja. Number 8. Harimau Jawa terakhir diyakini ada di Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 1976. Namun, label itu tak menyurutkan penelusuran tanpa lelah yang dilakukan peneliti peduli karnivora Jawa. Nyatanya, pada tahun 2018, harimau Jawa berhasil difoto saat sedang memakan babi hutan. Diyakini saat ini populasi harimau Jawa hanya sekitar 10 ekor saja. Number 7. Nama hewan ini adalah Prairie Atwater. Dahulu, jutaan ayam ini telah hidup di padang rumput pesisir Texas dan Louisiana. Pada tahun 1967 hingga 2013, populasi mereka turun dari 1118 menjadi 100 ekor saja. Dan yang lebih mengenaskan lagi guys, pada tahun 2017, hanya tersisa 7 ekor di alam liar. Number 6. Populasi harimau China Selatan diperkirakan berjumlah 4.000 ekor pada awal 1950-an. Dalam beberapa dekade berikutnya, ribuan ekor dibunuh karena dianggap sebagai ancaman. Sementara pada tahun 1996, populasi harimau selatan diperkirakan hanya tinggal 30 sampai dengan 80 ekor. Para ahli mengira bahwa harimau China Selatan telah punah karena tidak terlihat lagi di alam liar selama lebih dari 25 tahun. Sebelum masuk ke nomor 5, alangkah baiknya kalian subscribe channel Bang Miki dulu ya guys. Number 5. Badak Jawa adalah spesies badak paling terancam di antara 5 spesies yang ada di dunia. Mereka hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Badak Jawa pernah hidup di India dan Asia Tenggara. Badak Jawa terakhir di Vietnam diburu pada tahun 2010. Number 4. Berkat adanya pembangunan bendungan, polusi, dan perusakan habitat di Sungai Alabama, ikan Alabama Sturgeon belum pernah terlihat lagi sejak tahun 2007. Padahal, ikan ini berasal dari 250 juta tahun yang lalu. Number 3. Serigala merah biasa berkeliaran melintasi Amerika Serikat bagian tenggara. Karena tren pemburuan liar marak di sana, peneliti memperkirakan keberadaan mereka sekarang hanya tersisa 12 ekor saja. Number 2.
Dua badak ini bernama Fatu dan Najin. Mereka adalah dua badak putih utara yang terakhir hidup di muka bumi ini. Spesies badak putih utara statusnya kini adalah kritis. Malangnya guys, kini di bumi hanya tersisa dua spesies yang diketahui. Fatu dan Najin hidup di Taman Nasional Konservasi OIP Jeta di Kenya. Mereka adalah satu-satunya harapan spesies ini untuk tetap bertahan hidup dari kepunahan. Number 1. Vaqueta adalah cetacean sejenis lumba-lumba kecil di dunia. Mamalia akuatik ini tinggal di Teluk California Utara, Meksiko. Pada tahun 2019, spesies mereka hanya tersisa 10 ekor dan kemungkinan pada tahun 2022 mereka akan punah. Apakah kamu percaya hewan langka ini benar-benar ada? Kami rasa kami juga tidak. Ini adalah mainan boneka yang luar biasa yang dibuat oleh Fred Batponik. Namun, jika hewan ini benar-benar ada di dunia, akan dipastikan kepunahannya yang hanya tinggal menunggu waktu. Nah, itu dia 10 hewan paling langka yang tersisa di dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini. Terima kasih telah menonton.